contoh 98 kan? Iya. Cuma ini udah lebih dari 98. Oke, Bang. Mungkin Bang ada pesan sedikit Bang untuk pemerintah kita, mungkin kepada Pak Jokowi, selain SKB 3 menteri itu ada enggak, Bang? Ya paling utama sih kalau saya pribadi sama Pak Jokowi ya. Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk share, like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau abang lihat nih, sekarang nih kondisi negara kita nih bang, di bawah Pak Jokowi gimana bang? Ekonomi mungkin karena dunia ya. Iya. Tapi kalau untuk pembangunan sih kelihatannya udah berjalan. Yang bikin kecewa janji politik pertama doang yang belum. Apa itu? Ya menghapuskan SKB 3 menteri ya. Oh iya 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 iya. Ya. Enggak kan? Iya iya iya. Jadi kalau memang mau dibilang sih kelompok minoritas belum ada perlindungan yang maksimal. Iya. Kita terima kan? Iya iya. Ya. Belum ada. Bagaimanapun dia kan tersandra dengan politik mayoritas. Oh iya iya. Gak bisa disalahin sih. Betul, betul. Karena udah stigma dari dulu kayak gitu bang ya. Satu begitu, yang kedua kita ya sebagai bangsa yang nggak mungkin dibilang orang bangsa kecil kan. Harus kita akui mayoritas kita di sini muslim. Iya. Nah sekarang itu kan kita nggak ada politik mayoritas, yeah. Cuma praktek di lapangan yang kenyataan ya. Yeah. Nah itu yang belum terlaksana janjinya. Wajar. Jadi terus Pak Jokowi sempat ada janji untuk menghapus SKP 3 menteri itu bang? Lah, iya waktu kampanye-kampanye dia pertama sekali kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi sih saya lihat ya kita sebagai istilahnya bangsa karena bangsa, nggak ada tuh yang minoritas itu minta-minta enggak kok. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang penting aman aja bang ya. Ya, karena teruji kan yang kemarin yang barusan di Makassar, nggak ada itu, santai aja. Ya cuma itu aja lah ya, kalau bisa jangan sampai ini yang ditakuti oleh semua orang itu jangan sampai terjadi lagi yang ketiga kali lah. Ya. Aja yang kita. Oke bang, mungkin bang ada pesan sedikit bang untuk pemerintah kita, mungkin kepada Pak Jokowi, selain SKB 3 menteri itu ada nggak bang? Ya paling utama sih kalau saya pribadi sama Pak Jokowi ya bagaimana membangun kembali lah ekonomi kita. Ya mungkin dari dasar ya. Sekarang kalau kita bilang gitu, kalau yang menengah ke atas udah ambruk, kalau di bawah pondasinya bagus, saya rasa Indonesia berjalan dong. Contoh 98 kan? Iya. Cuma ini udah lebih dari 98. Mikro kita hancur kan? Iya. Tapi kan ini efek dari pandemi juga bang. Nah itu dia, jadi maksudnya itu kita minta ke Pak Jokowi atau mungkin di pemerintah itu bukan karena kesalahan mereka ya. Mungkin kita lebih keras lagi lah ya kan? Sama yang diperhatikan juga lah itu benernya itu dia punya jajarannya di bawah kerja. Oke. Banyak yang diharap. Oke. Makasih bang ya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan dilancarkan nih selalu dagangannya. Amin. Yuk, sampai ketemu lagi bang. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe channel ini.